Selamat pagi, berikut untuk pengujian kit inverter 20 MOSFET 24 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian di sini untuk nomor pesanannya. Ya, langsung saja kita uji di sini. Di sini sebelum saya uji dengan menggunakan device, saya akan lihatkan untuk settingan batas atas, batas bawah dan kembali on-nya. Jadi sini langsung saja kita akan nyalakan inverternya terlebih dahulu di sini. Jadi sini setelah inverter menyala, kemudian saya akan naikkan tegangannya untuk lihat settingan batas atasnya. Jadi tegangan 30 volt inverter untuk settingan batas atasnya, kemudian saya akan turunkan tegangan untuk lihat settingan batas bawahnya. Satu volt, inverter untuk settingan batas bawah, kemudian inverter akan mulai hidup di posisi di 24 volt, inverter kembali hidup ya di sini. Langsung saja kita akan uji beban. Di sini saya menggunakan beban pemanas dan juga beban kompor listrik. Saja di sini saya akan menyalakan di jalur baterainya. Di sini saya naikkan MCB-nya. Di sini setelah saya naikkan di jalur baterai, kemudian saya akan bebannya pertama kali dengan menggunakan beban pemanas ini. Sini dengan menggunakan beban pemanas terbaca sampai 400 ohm lebih, hampir 500. Kemudian saya ganti dengan menggunakan beban kompor listrik. Sini dengan menggunakan beban kompor listrik terbaca sampai 1900 ohm lebih. Kemudian saya tambah di sini menjadi 2300. Kemudian saya tambah kisaran 100. Ketika di posisi 2400 ohm lebih, inverter proteksi off karena ada kelebihan beban. Dan setelah beberapa detik, inverter akan kembali hidup. Ya, ini dia inverter sudah kembali hidup ya. Mungkin cukup sekian pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.